Pos Indonesia punya mobile application yang namanya Pos. Di situ teman-teman bisa menyimpan uang dengan aman. Kami ingin membantu program Pak Benny tadi. Teman-teman punya tabungan dan bisa membeli rumah murah sebagaimana ASN dan TNI Polri. Jadi Pos Indonesia punya mobile application yang namanya Pos. Di situ teman-teman bisa menyimpan uang dengan aman. Berkumpul ini kan bersahabat, berkawan-kawan, jangan dianggap itu sahabat. Sahabat adalah di atas segala-galanya. Jadi saya melihat perjuangan mereka ini, saya betul-betul terharu. Saya waktu itu belum pernah menyumbangkan kepada negara, tapi mereka sekarang itu menyumbangkan kepada negara yang luar biasa dan pantas kita berikan acungan. Sangat luar biasa. Saya tidak suka memuji-muji yang nggak benar gitu ya. Tapi ini faktanya, dia telah membuktikan dari mulai 60-70 triliun sekarang menjadi 159 triliun ya divisa yang dimasukkan oleh tenaga kerja kita. Itu kan luar biasa. Ya. Di POSPE yang untuk PMI ini ada features helpdesk khusus ya. Jadi helpdesk kalau aduannya dari PMI itu kita tangani khusus. Kemudian ada di dalam POSPE nanti ada features untuk informasi tentang PMI. Kemudian dari ketua kepala BP2MI minta kita ada panic button. Ya, jadi untuk POSPE yang diinstal di luar negeri ada panic button sehingga kalau ada aduan-aduan, tidak hanya aduan soal POSPE-nya ya, aduan tentang tadi berbagai tindak tidak berperi kemanusiaan itu langsung bisa cepat ditangani. Kira-kira seperti itu.